dunia. Pada hari ini di mana kami memperingati kematian Tuhan Yesus, pada waktu menebus dosa-dosa kami, Bapa, ini bukan sekedar tradisi gereja, tetapi ada satu rencana Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pada minggu dan bulan ini, di mana kami semua diberdekatkan dari segala belenggu, segala ikatan, kami dibebaskan. Kali ini kami dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami mau berdoa, biarlah segala ikatan dosa, kutuk keturunan, kutuk dosa yang mengikat kami, pada hari ini kami melepaskan di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepas. Untuk kemiskinan, kebodohan, kemalasan, untuk pemberontakan, lepas dalam kehidupan setiap kami, kemurkaan, lepas. Lepaskan doa atas jemaat-jemaat. Apa melepaskan doa atas keluarga Mas Joko, keluarga Pak Joko Mutari, Tuhan jamah dengan kasih-Mu. Jamah Roh Kudus. Atas keluarga Mas Joko dalam nama Yesus, diberkati, diberdekatkan. Pasal
Presiden kami, Wakil Presiden kami, Tuhan. Tuhan Menteri-Menteri kami, Bapak. Gubernur, Bupati, untuk menegakkan konstitusi atas bangsa kami. Menegakkan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi seluruh umat manusia di Indonesia. Terima kasih, Allah. Dan mari berfirman, berbicara kepada kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar, hati yang dapat memahami. Biarlah Tuhan Rohmu menjamah kami sehingga kami tenggelam dalam hati. Dalam nama Yesus, segala roh jahat yang mengganggu kami dalam ibadah untuk mendengarkan firman, untuk konsentrasi kami, kami hadir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapa syukur kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you.
dalam nama Yesus kami berdoa.